Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Family Trip. Di kesempatan kali ini saya tidak menyajikan konten tentang nge-trip ya, plan. Tapi lebih kepada pembahasan tentang para konten kreator yang sangat inspiratif yang bisa jadi pelajaran penting buat kita para YouTuber pemula untuk mendapatkan ide membuat konten yang kreatif, agar video kita pun juga ditonton oleh banyak orang dan mereka mau subscribe channel kita. Oke, yuk langsung kita simak aja konten kreator yang bisa menjadi inspirasi buat kita para YouTuber pemula. Cek di dot. Nah, ini dia konten kreator salah satunya ya yang menjadi inspirasi buat para YouTuber pemula supaya bisa dapat ide cara membuat konten. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Nah, inilah dia Sang Robi, konten tukang ngondek alias konten video pendek. Coba perhatiin ya, setiap video-video shortnya itu tuh cuma durasi kan paling 1 menit atau 1,5 menit ya. Tapi di video pendeknya itu tuuh ditonton sampai 9 juta view. Jadi kalau kalian nonton videonya itu sangat inspiratif deh, pokoknya bisa nimbulin ide-ide yang apa ya, yang bikin kita tuh semangat untuk membuat konten. Nah, berikut salah satu contoh konten video pendeknya ya, yang bisa kita jadiin inspirasi gimana caranya kita bikin konten. Gak perlu panjang-panjang, gak perlu ribet, gak perlu bertele-tele, simple tapi menarik dan bisa mendatangkan para viewers untuk menonton video kita tuh berkali-kali, berulang-ulang. Gak usah berulang-ulang deh, minimal datang untuk nonton. Terus setelah nonton mereka tuh mau subscribe channel kita, supaya view-nya banyak, subscribe-nya pun terus berkembang, bertambah. Oke, yuk langsung aja tonton video ngondek konten pendek dari Sang Robi. Cek di dot. Mbak, Mbak, kalau jalan tuh pakai mata. Apaan sih, lupa banget. Cuma nyenggol dikit doang juga. Mbak, barangnya jatuh. Oh iya. Kunci ini bukan punyamu kan? Udah jelas-jelas aku yang bawa, buta kan? Aku buta? Bukannya kamu nyenggol aku? Awas kamu ya, tunggu di sini. Kamu yang ngangguin adekku, aku kasih pelajaran kamu ya. Adik kamu itu mabuk. Kalau dia diberin nyetir sendirian, itu lebih bahaya. Jangan suka menghakimi seseorang. Nah, Pren, lihat sendiri kan? Cuman kayak gitu doang, 9 juta view loh. Gokil kan? Ada lagi yang dibikin beberapa part malahan. Biar orang tuh makin penasaran, yang kreatifnya tuh bisa dibikin part 1, part 2, jadi orang tuh gak bosen kalau cuman satu episode, atau satu part. Nah, berikut gue kasih contohnya ya. Ma, sayang, aku pulang. Loh, ada apa ini? Kamu gimana sih? Megang semangka aja gak becus, gimana mau ngurus anak? Kamu ngapain duduk di bawah? Ya berdiri. Aduh Stella, biar Mama yang bantuin ya. Sayang, kamu kok udah pulang? Kebetulan tugas kantor aku udah selesai. Jadi aku cepet-cepet pulang biar bisa ketemu kamu sama adik bayi. Kok semangka itu bisa jatuh? Kamu gak apa-apa kan? Itu tadi, Stella tadi gak sengaja jatuhin. Kita makan yuk, Mama udah selesai masak. Yuk. Ini Stella, kamu makan sayur aja, biar bayinya gak terlalu besar. Kok gitu, Ma? Kan dia juga perlu makan daging supaya kandungannya sehat. Waktu Mama hamil dulu, Mama selalu makan sayuran kok. Gak usah manja. Gak apa-apa, aku makan daging. Udah, kamu makan aja. Susah ya kamu dikasih tahu orang tua. Ma, kamu gak tahu ya susahnya Mama waktu hamil dulu. Oke, kita lanjut ke part 2 nya ya. Cari dulu ya, bentar. Ini dia. Ma, kamu gak tahu ya susahnya Mama waktu hamil dulu. Dulu Mama hidup susah. Mau manja sama siapa? Semua Mama lakuin sendiri. Sayang, udah. Udah, kamu tenang aja. Ma, mau apa lagi? Udah, kamu urusin istrimu aja, gak usah ngurus Mama. Kamu gak bakalan ngerti perasaan Mama. Ma, aku gak akan ninggalin Mama kok. Aku tahu bagaimana perasaan Mama sebagai single parent. Memang aku terlalu sayang sama Stella,
Tapi aku juga sayang banget sama Mama. Tolong Mama jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ma, maafin Stella ya kalau ada salah. Stella janji kok bakal nemenin Mama. Mama minta maaf ya, mungkin Mama yang terlalu berlebihan. Nah, itu dia salah satu video ngondek dari Sang Robi, konten pendek yang dibikin part 1 dan part 2. Jadi lebih menarik kan ceritanya dan gak ngebosanin juga kalau cuma satu alur. Oke, plan family trip semuanya. Semoga ngondek atau konten pendek dari Sang Robi bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk menyajikan konten-konten yang menarik, yang kreatif dan inovatif agar kita juga bisa berkembang dan sukses bersama. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel dari Family Trip yang siap menghibur dan menyajikan konten-konten kreatif lainnya untuk Anda semua agar bisa menjadi berkembang. Salam sukses.